Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Okay guys, jadi di video kali ini sekitar jam 7 udah mau isya. Neng itu udah memasuki pembukaan 4. Dan ini mau berangkat ke puskesmas. Dan minta doanya dari teman-teman semua, mudah-mudahan Neng lahirannya lancar, semoga sehat dua-duanya, gak ada halangan apa-apa. Pokoknya minta doanya, minta supportnya. Dan ini aku juga mau langsung berangkat aja ke puskesmas karena Neng udah jalan menuju mobil gitu ya. Mungkin nanti kita bakalan dipideoin di sana, tapi gak tahu juga sih, gak tahu sempat apa enggak gitu ya. Karena kalau suasana kayak gini mah, jadi enggak ini. Gak karuan rasanya gitu. Pokoknya ikutin terus kegiatan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Biar kita itu makin semangat bikin videonya. Dan pokoknya minta doanya dari teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayyalah sholat. Hayyalah sholat. Hayyalah falah. Hayyalah falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aduh, kok ongki di arah. Guys, alhamdulillah ya. Sing gelisnya, aduh, sing solehnya. Neng masih ya, ini belum pakai kerudung, habis makan. Ada tetangga. Juga artis kan? Ya, karena bukan kayak efek IG dari sih. Si artis orangnya. Angis, Ramdi angis. Ayah tamu, aduh tamunya. Abah. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang Neng udah siuman ya. Tapi belum tampil di kamera karena lagi istirahat dulu gitu. Dan gimana perasaan bapak? Bapak suami? Ini deg-degan banget lah tadi tuh sempat gimana ya pokoknya campur aduk itu, mungkin campur aduk gitu. Jadi gak tahu apa yang dipikirkan gitu, yang dirasa gitu. Iya. Jadi mungkin semua ya gitu Neng, kalau antara pas, bahagia sedih. Jadi awalnya itu pas di posisi kayak seperti tadi itu mungkin semua juga ngalamin kayak gitu. Jadi gak enak rarasaan gitu. Tepuk rarasaan muncul sudah nama. Jadi gimana gitu. Tapi pas sekarang udah lahir gimana perasaan? Alhamdulillah seneng banget gitu Neng. Jadi long nalaksa gitu ya. Jadi gini Neng. Itu tangan aku kenapa? Enggak ya. Gatel. Jadi malah inget Neng sama orang tua gitu. AA juga dulu kayak gitu sama orang tua. Neng juga sama. Ingat sama mama. Kayak gitulah. Pokoknya kalau Neng cerita bakalan gak kuat, suka nangis. Kayak gitulah. Dan ini mama lagi main sama adik bayi. Kita lihat mama dulu ya, ayah. Masya Allah, mama lagi main tuh. Seneng banget. Seneng gak, mah? Oh, seneng banget. Alhamdulillah. Ini cantik. Denger, aduh. Bangun tuh teman-teman. Senap, aduh. Lagi dimainin sama mama. Tuh, yes. AA. Ini alhamdulillah dede bayi cewek. Cewek. Tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi videonya dilanjut pas udah pulang. Dan ini sekitar jam 6 kurang ya Pak? Iya. Sekarang jam 6 kurang pagi. Bapak semalam kesini sama Mama jam 12. Jam 12 ya. Iya. Karena pas lahir aku langsung nelpon Mama dan Bapak udah gak kuat katanya pengen lihat. Gak sabar. Bayi, alhamdulillah Bapak udah lihat ya Pak. Gimana Pak, cantik gak? Aduh, mantul ini ey. Cantiknya ey. Cantik, ini Bapak lagi makan dulu tuh. Kerupuk sama surabi. Mama lagi masak di dapur teman-teman. Dan ini bayinya masih bobo. Masih bobo di sini. Mudah-mudahan ini jadi putaran paling pang soleh lah yang ini. Amin. Pinter. Amin. Baik hati sama orang tua. Amin. Sama semuanya. Semuanya ya, semuanya lah pokoknya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti, sama orang tua anak ini. Yang jujur, yang pinter, ya, amin. Yang bisa membanggakan kedua orang tuanya juga. Amin, ya, amin. Mudah-mudahan. Tuh, DOP lagi WA-an sama Teh Pina. Katanya Teh Pina juga mau pulang insya Allah minggu depan ya, Pak. Iya. Karena kalau minggu sekarang, itu, gak dikasih izin. Gak dikasih izin. Ya udah teman-teman. Bapak sarapan dulu, Mama lagi masak, nanti videonya dilanjut. Pokoknya ini videonya dari puskesmas nyampe rumah gitu. Mama udah beres masak? Udah. Mama habis masak, teman-teman. Ini bayinya mau dimandiin dulu. Tapi nanti gak tahu mau pakai ini atau enggak ya, Mas. Soalnya dimandiinnya gak sama Mama. Ya. Paling kalau gak pakai ini nanti buat jemur bisa. Iya. Tapi ini Mama gak bisa. Nantilah sama aja. Bayinya masih bobo tuh. Dan Mama habis masak, habis nyangu iya. Bikin nasi. Semalam Mama kesini hujan-hujanan sama DOP, sama Bapak. Seneng gak Mah? Seneng punya banget. Cucu yang dinanti-nanti ya Mah? Iya. Biasanya Mama kesini tuh suka jenguk. Takutnya udah mau lahiran. Dan ternyata pas lahiran Mama gak dikasih tahu. Iya. Cuman di WA dan dikirimin foto bayi langsung Mama kesini. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Setengah malam. 12 malam. Malam banget. Kayak gitu. Alhamdulillah sekarang udah siang dan ini kakak udah mandi. Terus Mama katanya mau pulang dulu ya, Mama mau ngapain, Mah? Mau beres-beres dulu, mau masak-masak buat pamunah kalau di kita mah ya. Iya. Di kampung Mah. Kalau di kampung Mah. Masak apa, Mah? Masak apa aja, mau dicampur-campur. Bukan akan yuk. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang amin. 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 Ada tetangga teman-temannya. Dia Bah. Oh, Hun. Atos wengi. Hun enggak tuh Bah, bade ngalajengkol mah. Hun. Nih teman-teman, jadi Mama katanya mau pulang dulu, mau masak. Pokoknya yang ada di kebun juga ya, Mah ya. Kayak daun singkong itu harus dipunah. Ya. Terus juga Mama mau ngambil ikan, mau masak ayam yang kayak gitu. Aduh, ada yang nelpon. Berarti Mama nanti kesini lagi ya? Iya. Oke, teman-teman. Jadi Mama udah pulang. Mama barusan mau masak dulu katanya, A. Ini kita tadi lupa, Neng. Gak sempet nge-vlog bareng Mama. Iya. Karena hari wuh gitu ya. Ini juga. Nih, ini A. Basah. A tuh dari pagi, pokoknya dari jam 5 abis nyuci bekas lahiran, kayak darah gitu ya, A. Terus abis, wah banyak. Beres-beres di sini, pokoknya semuanya deh dikerjain sama A sama Mama di sini. Ini juga gitu. Belum mandi dari kemarin nih. Dari malam. Dari malam. Iya. Kemarin sih mandi. Mandi kemarin Mah, karena kan pas pulang jam 12 tuh, jadi agak sempat mandi dan tadi pagi keburu beres-beres, terus sekarang belum sempat mandi. Tapi ya katanya mau belanja dulu ya, ya mau belanja ini. Keperluan buat di rumah. Guys, jadi di video kali ini kayaknya segitu aja. Dan sekarang ini aku lagi liatin Mama, lagi ganti popoknya bayi dulu. Terima kasih pokoknya yang udah nonton video kita. Terima kasih yang udah mendoakan juga. Terus jangan lupa
untuk selalu di like, di komen, dan subscribe biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Mama habis pulang dan sekarang udah pulang lagi ya, Ma. Habis masak. Nanti next habis ini videonya kita unboxing masakan yang habis Mama masak. Tuh, bayinya lagi dibersihin dulu sama Mama.